Sorotan politik lainnya, dukungan untuk Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Joko Widodo. Presiden kita maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres mendatang terus bermunculan di Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah spanduk dukungan untuk Gibran terpasang di sejumlah titik utama kota Bangkalan, dari alun-alun kota Bangkalan hingga pelosok desa. Belum diketahui siapa pemasangnya, namun Bawaslu kota Bangkalan telah menginventarisasi spanduk dukungan untuk Gibran, namun menyatakan saat ini belum masuk masa kampanye pemilu. Karena belum masuk masa kampanye, pemasangan spanduk ini menjadi ranah pemerintah setempat. Kami dari Bawaslu gitu ya, memang sudah menginventarisir, ya, menghitung dan mendata di mana saja spanduk-spanduk itu berada gitu ya. Kita memang ketahui saat ini belum ada satupun pasangan calon, ya, presiden maupun wakil presiden yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu. Itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua, kita ketahui bersama bahwa saat ini memang masih belum masuk dalam masa kampanye gitu ya. Jelang putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres, Senin pekan depan sejumlah baliho dan spanduk bergambar Prabowo Gibran juga terpasang di jalanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam baliho bergambar Prabowo Gibran menampilkan tulisan percakapan antara Prabowo dengan Gibran, "Ayo Mas Gibran, lanjutkan Indonesia Maju." Ajakan Prabowo ini dijawab tulisan dalam baliho dengan kalimat "Siap" oleh Gibran. Baliho lain juga bergambar Prabowo Gibran bertuliskan "Melanjutkan Indonesia Maju."